kan kali ini Bapak Dut lagi main di rumah temen di desa Seliling. Ini mau apa? Mau nengokin ular piton teman-teman. Mau keseruannya? Oke, itu sama Kang Yono. Oke. Nih teman-teman ularnya nih. Kemarin makan 5 ekor. Nih sekarang udah apa kempes lagi dibersihin teman-teman. Oh, nih keluar kandang. Saya keluarin sama Kang Yono teman-teman tuh. Ini udah berapa tahun tahu? Berapa tahun ya Kang ini ya? Ya sekitar 7 tahun. Nih, dari kecil ini teman-teman kayak Rembo 7 tahun. Nih, namanya ular piton tiger teman-teman. Motifnya lain kan ini bagus. Oke. Okay. Oke, sekarang lagi dibersihin. Bau wangi, yang bau tembleng Mbah Bandut tadi. Oke. Okay. Enggak ular juga teman-teman, ada kambing tuh, kambingnya di sana tuh, kambingnya di kandang sebelah, di rumah sebelah. Tapi dia gemuk banget kambingnya teman-teman. Mbak, iya. Yeah. Teman-teman, ini kambingnya. Dia jalan teman-teman. Ya biar bergerak, nggak di kandang terus. Ya diam antang. Apa lagi di Bebah? Oke, teman-teman, kita pindah di sini. Apa namanya? Sempit. Jadi pindah yang omper ke sana. Jalan. Oke. Omper luas. Ya, kita bawa ke jalan teman-teman. Apa itu nih? Jadi kita terpojok. Oh, baik kan di Mas. Oke teman-teman, ini saya pindah ke sini biar luas. Oh, biar gerak, jangan di kandang terus. Tapi urung sending gue ya, urung sempurna ya. Lagi ganti kulit, belum lupa semua teman-teman. Iya. Oke. Nih saya keluarin biar di kandang, biar gerak lagi teman-teman. Oke. Iya. 5 meter anaknya gue ya. Ini antar tempatnya terlalu kering jadi kurang lembut, kurang kuat. Jadi ini banyak banget ya. Bayangkan teman-teman udah 7 tahun lebih nih, makanya kemarin 5 ekor dikasih lagi, mau makan lagi. Ini saya keluarin dari kandang. Ayo, di desa keliling saya teman-teman, seliling lagi main tuh. Tuh lihat tuh pemandangannya teman-teman. Oke, di kandang adonan ini masih sempel ya. Ini karo jagung. Ini teman-teman, ularnya cantik banget. Tuh, takut apa enggak? Hah? Takut. Katanya enggak, lari. Wih, tuh, lari ke sawah. Iya, wis itu. Nih. Hai.
ya? Ora. Terus. Saya keluarin dari kandang, teman-teman. Ini jalan-jalan itu. Diam. Diam itu. Wah, oh, ini tuh yang ngerawat tuh. Tapi besok pindah kandang ini. Iya, pindah ke tempat saya ini. Ya. Tuh mau itu lagi, miara lagi. Diam situ, diam. Ya, dia nikmatin udara di sini, di alam. Ini enggak pernah keluar dari kandang ini. Saya keluarin. Oke teman-teman, nih ularnya udah keluar. Jangan lupa like, komen, share Mbak Badut channel. Oke, salam celengar-celengar. Nanti masuk lagi ularnya. Masih murah kan mau ngomong. Ternyata udaranya senang teman-teman di sini nih. Nggak pernah keluar kandang ini. Ini saya bawa ke apa? Dekat sawah. Anginnya sejuk nih, makanya betah dia di sini. Gerak terus. Iya. Hei, Nek panji pas nang kono ngomongnya tek meluncur menarika. Kira-kira kapan kok bengi pas iki? Kapan iki ya? Rompong. Kalau kandangnya sekalian bae, Mbak. Iya. Kirimlah itu remangnya besok mau prai. Aku suka besok mau prai, Mbak. Suka nyong prai minggu. Kok ki rugi ora jempane angel mani. Ora ki semangan bingi. Pas iki maine pun tenan bojone ki suka-suka banyak langsung pakani setling buang. Nyong dijane nggo banyu suruh ki pol mulu sing maya rugi ngaron prai. Teman-teman. Oke. Okay. Ini udah ganti kulit.
udah makan tadi udah keluar kotorannya. Iya mak, ini cili kane kia mak. Ini kira berapa tahun sih bocah? Betul. Oh, berarti mau cili kane kia waktu anak masih kulit, ya? Ya teman-teman, kapan-kapan kalau mau foto di alun-alun Kebumen ya sah, biar ini biar apa biar istirahat dulu di rumah saya. Kalau yang mau foto berani silakan, di bopong silakan, duduk silakan. Oke, ini udah lebih kecil kalau ngomongin pembah. Insya Allah. Awas bu, bu awas bu. Ibu malah bisa jilat. Ada motor. Awas, awas, awas. Iya. Asel masih. Jalan-jalan ya, Del. Manira. Salam celengar-celengar. Sing seru. Salam celengar-celengar Mbak Pandu. Oke teman-teman, mau masuk lagi ularnya udah sore. Jangan lupa like, komen Babandut Channel. Salam celengar-celengar lagi di desa Seliling. Oke. Oke teman-teman, saya mau masukin kandang. Udah sore, saya mau pulang. Ini pesawatnya belum turun. Oke teman-teman. Aja. Sampai kandang teman-teman. Ya, dia masuk senang. Oke. Sebentar aja kan meringat teman-teman. Aduh sama kangen sih, megap-megap. Ya, oke teman-teman. Dia masuk kandang. Setelah lain kali saya keluarin lagi. Terima kasih. Salam celengar-celengar.